Beginilah saat Bupati Tabalong Haji Anang Syafiani membuka secara resmi pasar petani yang digelar Dinas Pertanian Tabalong usai apel pagi gabungan. Sebanyak 20 kelompok tani yang ada di Tabalong ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Berbagai jenis sayuran segar dijual di sini, mulai dari kangkung, cabai merah, cabai rawit, dan berbagai jenis sayuran lainnya. Kepala Dinas Pertanian Tabalong Haji Johanor Effendi mengungkapkan, uji coba pasar tani bertujuan untuk pembinaan petani dalam rangka pemasaran hasil pertanian Tabalong. Kami pada hari ini mencoba uji coba pasar petani di Kabupaten Tabalong. Tujuannya ini adalah dalam rangka bagaimana kita pembina petani dalam rangka pemasaran. Ini diharapkan nanti di pasar petani ini ada terjadi transaksi langsung dari petani ke konsumen. Yang tujuan berikutnya adalah kita akan mendapat diharapkan nanti petani mendapat harga yang layak dan konsumen ini mendapat harga yang murah. Salah satu pembeli yang memanfaatkan pasar ini mengatakan pasar petani ini dinilai sangat baik dan patut untuk dikembangkan. Kalau menurut kami ini bagus sekali. Ya, ini patut untuk dikembangkan. Ini yang seperti ini tapi ini secara berkala. Saya seminggu sekali bagus lah. Dari harga salah satu petani yang ikut mengisi pasar petani ini menyambut baik hadirnya pasar petani yang diadakan pemerintah. Karena dengan adanya pasar ini, petani dapat menjual sayur dengan harga yang lebih baik. Semoga ini merupakan awal keberuntungan petani Tabalong, dan kita dari orang Tabalong untuk lebih berhasil. Karena mungkin beberapa orang yang belum tahu bahwa pertanian hortikultur atau sayur-sayuran untuk Tabalong sangat itu potensi bagus sekali, sehingga kita perlu kita gali dan pemerintah daerah perlu mengawali seperti ini. Artinya mudah-mudahan Kabupaten Tabalong nanti menjadi bangkit karena ini. Mungkin aja. Dia juga berharap pasar serupa dapat terus dikembangkan dan diadakan secara kontinu. TV Tabalong mengabarkan.